Oke guys, selamat datang di channel Sona Crypto. Pada video kali ini saya mau berbagi sebuah airdrop instan, yaitu wallet CryWallet, dan di sini kita bisa mendapatkan 9,64 USD sebagai balance kita, teman-teman. Dan di sini kita bisa langsung bisa melakukan swap. Setelah kita melakukan KYC, di sini kita akan menerima balance 9,64 dolar. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe, like channel ini, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan untuk pendaftaran. Di sini teman-teman klik link yang saya sediakan, kemudian teman-teman klik sign up di sini. Setelah sign up, teman-teman masukkan email teman-teman di sini, kemudian klik bagian negara, pilih negara teman-teman yaitu Indonesia atau negara lain. Kemudian di sini masukkan nomor handphone mulai dari angka 8. Setelah itu buat passwordnya, konfirmasi password, dan masukkan referral code. Di sini untuk referral code teman-teman bisa pergi ke Telegram agar lebih jelas. Di sini Telegram Sona Crypto, Telegram channel. Jadi di Telegram di sini teman-teman bisa langsung copy untuk link referralnya, atau teman-teman bisa catat di dari YT sini teman-teman, atau referral kodenya masukkan. Masukkan referral kode di sini. Kemudian setelah referral kode dimasukkan, klik daftar. Klik tanda panah di sini, centang terlebih dahulu untuk sebelum melanjutkan. Setelah itu lihat di email untuk konfirmasi email teman-teman, masukkan kode, dan apabila teman-teman mendapat kendala di email itu, teman-teman tidak bisa atau tidak mendapatkan kode berkali-kali, itu teman-teman bisa kembali melakukan pendaftaran dari awal, dan teman-teman bisa klik login. Dan di sini teman-teman pilih klik login melalui Google teman-teman. Itu jika teman-teman mendapatkan kendala dari pendaftaran pertama tadi. Setelah melalui Google, sini teman-teman masukkan negara dan nomor handphone mulai dari angka 8. Kemudian referral kodenya masukkan di sini tadi. Kemudian centang, klik lanjut. Setelah itu teman-teman masukkan nomor handphone, verifikasi handphone yang teman-teman terima di pesan. Kemudian klik lanjut. Setelah itu teman-teman set untuk passcode untuk masuk ke aplikasi. Setelah itu selesai, dan teman-teman masuk dulu di aplikasinya. Kemudian di sini teman-teman klik di bagian pengaturan dan klik verifikasi KYC. Dan untuk KYC di sini teman-teman klik setelah teman-teman menyelesaikan verifikasi KYC teman-teman sukses, teman-teman klik sertifikat di sini, dan teman-teman akan menerima 9,64 USD tadi.
Dan untuk KYC itu tidak begitu sulit, teman-teman. Klik di sini di bagian Start Now. Setelah itu konfirmasi dan lanjut di sini, klik lagi Continue. Identifikasi dokumen dan selfie. Setelah itu klik centang di sini, kemudian klik Next. Dan lanjut teman-teman klik pilih SIM atau ID card atau KTP, kemudian klik Next. Dan di sini teman-teman pilih salah satu, kemudian lanjut. Dan di sini teman-teman ketika tampilan seperti ini, teman-teman klik izinkan. Dan silakan teman-teman foto dari dokumen teman-teman tadi dengan cahaya yang terang. Setelah itu lanjut, dan di sini untuk verifikasi wajah teman-teman lihat ke kamera dan putar mata teman-teman sampai berkeliling sehingga bisa di selfie, kemudian klik and ready. Setelah itu klik, setelah selesai teman-teman klik next lagi. Dan di sini verifikasi komplit. Setelah verifikasi komplit, teman-teman tunggu sebentar 1x24 jam. Kemudian teman-teman tadi lihat di pengaturan, kemudian klik KYC-nya dan teman-teman klik di sini agar teman-teman mendapatkan hadiah. Dan selanjutnya teman-teman di sini untuk hadiah kita bisa kita langsung swap di sini. Di sini saya sudah melakukan swap ke USDC. Di sini teman-teman pilih dan di sini kita akan mendapatkan 22 Cry token senilai 9,64. Di sini teman-teman pilih Cry, kemudian pilih lagi salah satu yaitu USDC, dan teman-teman bisa lakukan 100%, kemudian continue untuk melakukan swap. Dan selanjutnya sini teman-teman untuk balance kita, teman-teman bisa setelah di swap ke USDC atau tidak mau di swap bisa teman-teman klik lagi di bagian mining teman-teman. Karena untuk withdraw di sini kita belum bisa withdraw karena minimal withdraw cukup besar. Jadi di sini kita klik mining saja, dan setelah mencapai minimal withdraw kita bisa melakukan withdraw. Dan untuk menambah reward kita teman-teman, itu teman-teman klik di invite teman di sini untuk mendapatkan kode referral dan bagikan ke media sosial untuk menambah reward kita. Bila kita kembali lagi untuk airdrop wallet dari Cry Wallet, sini sangat mantap sekali teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut jangan sampai ketinggalan. Baiklah, untuk video ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih.